السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة Pelajaran akidah pagi ini adalah tentang tahrif. Tahrif ini terdiri dari huruf ta, ha, ro, ya, dan fa. Tahrif, ha, yang ada setelah ta itu, naktunya delapan, jadi kadang-kadang untuk menjelaskan sebuah huruf <coughs> karena disuarakan kan susah ya seperti orang menyebut namanya siapa Ahmad nah berarti alfa hotel mama alfa delta kalau disuarakan tuh orang nanya seperti emailnya apa kan suaranya kadang sama nah dalam bahasa Arab juga ada dengan naktu jadi ada tahrif tahrif ha kalau tahrif ha pakai besar naktunya lima beda-beda ya sama dengan ini al-fatihah juga sama dengan contohnya yang bunyinya tak te, tak itu naktunya 400 ada do itu naktunya 900 buat naktunya 800 apa? 700 ada lagi dal naktunya 4 suaranya beda-beda seperti walat dengan bo walab nah, beda itu kan nanti di samping itu ba jadi bukan walat walat tolin itu artinya bukan orang yang kelimis artinya walat zol zol, walat zolin itu orang yang bernaung ngaub bukan orang yang dimurkai bukan orang yang ngaub kan salah jadi harus dot. Tapi persoalan umur juga menjadi masalah. Contohnya kalau giginya udah nggak sempurna, ya susah, ya kan? Makanya dalam angkatan itu kan Kopassus contohnya, anggota Kopassus kan dibatasi nggak sampai pensiun kan, sampai umur sekian, maka dia dialihkan ke menjadi angkatan biasa. Kalau Kopassus, umurnya harus, umur nggak boleh terlalu tua lah gitu, karena memang didedikasikan untuk satu lawan sepuluh Kopassus itu. Jadi mungkin sampai 45 begitu, nggak sampai pensiun nanti setelah itu dipindah. Nah begitu juga dalam Islam ini yang bisa menjadi imam itu orang-orang yang setidaknya muda, yang masih lengkap lah singkat. Tapi itu kalau belajarnya telat juga sama. Walaupun masih lengkap apa bagian-bagian dari tubuhnya, tapi kalau dulunya telat pita suaranya udah rusak. Itu tadi itu ya. Jadi makna-makna kalau kita tah paham bahasa Arab itu beda-beda itu. Saya juga sempat teringat sih nyuara sendiri. Kadang-kadang walat atau pakai dal Walad. atau pakai za walau nah A pakai bot walau kan sesudahnya bot ba bo. maka harus walau gitu begitu juga ha ada yang keliru pakai hak kha ada titiknya ha tidak ya jadi kalau dalam yang pi, yang penting bisa nulis saja. Ketika orang mendiktekan dia bisa nulis berarti dia paham hurufnya. Alhamdu, Alhamdu, alhamdulillah. Kalau keliru dengan ka alhamdulillah itu mananya berubah menjadi belek, belek milik Allah. Itu kan aduh bertentangan secara aduh ekstrim. Padahal segala puji milik Allah. nah ini berkaitan dengan tahrif. Tahrif itu ada kaitan dengan huruf. Merubah atau menggantikan huruf. Itu tahrif. Baik dari sisi redaksi maupun makna. Tahrif itu adalah satu kode etik dari manhaj salafus salih yang tidak boleh dilanggar. Ada empat. Dalam memahami akidah itu ada empat. Tidak boleh taktil. Taktil itu artinya mengosongkan. Yang dari sananya nggak ada, dibilang ada. Yang dari sananya ada, dibilang nggak ada. Itu namanya taktil. Tidak boleh taktil. Dari sana ada katakan ada. Dari sana nggak ada katakan nggak ada. Jujur. Yang kedua tidak boleh tahrif. Kaitannya dengan huruf huruf dari nas ya dari tekstual Quran maupun hadis diganti nggak boleh <tuh> baik diganti dari sisi redaksinya maupun dari sisi maknanya kalau dari sisi redaksi itu berarti bentuk kesengajaan kalau dari sisi makna e, berarti itu nggak mudeng kalau nggak sengaja berarti dia nggak mudeng. Contohnya Allah berfirman contohnya Inna Allah la ayyadriba masalam ma baudatan fama faukaha. Mana yastahi itu maknanya malu. Dalam surat Al-Baqarah menjelang ayat 30 ya, ayat 29 kalau nggak apa 28 Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan meskipun perumpamaan itu menurut kamu menjijikan. Nah ini kan berkaitan ayat ini turun ini dengan omongan orang Yahudi. Masa kitab suci di dalamnya ada makna tentang serangga yang menjijikan, semut. Kan binatang-binatang tuh ada tuh, semut lah, lebah. Terus, ya lebah sih penting ya, laba-laba kan malah dijadikan nama surat kan al angkabut nah dan sebagainya sehingga turunlah ayat itu Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan apapun apa bedanya bagi Allah kuman dengan seekor sapi sama aja itu makhluknya yang menilai jelek jijik itu kita tapi kalau kita bisa memanfaatkan maka itu menjadi hikmah. Ya kan? Berapa banyak orang beruntung dengan adanya kuman, dengan adanya virus, malah bisa dikomersilkan. Anehnya yang kemarin melanda kita, COVID-19, yang diduga berasal dari Wuhan, belakangan diakui Amerika bukan. Bukan dari sana. Penyebabnya sampai sekarang belum diketahui. Itu sudah menelan kerugian yang luar biasa. Bukan saja harta, tapi nyawa. Teman-teman kita juga ada yang terindikasi gitu kan? Wallahu aalam. <tuh> tapi itulah kerugian yang luar biasa. Sampai sekarang, saudara dapat info nggak penyebabnya apa gitu? Ya kalau itu dari Wuhan berarti tempat. Tapi sebabnya apa? Apa kebocoran? Apa kesengajaan? Ya sehingga menjadi bencana dunia. Nah, kita kembali ke sini. <tuh> Jadi tahrif itu pengertiannya merubah, menggantikan yang sikap, sifatnya huruf redaksi. Kita tahu kita hidup tidak di zaman Rasulullah, ya kan? Kita hidup jauh setelah Rasulullah wafat. Sekarang tahunnya sudah tahun baru 1445. Tapi Rasulullah mendakwakan Islam itu bukan umurnya 1445, tapi plus 13. Karena 13 tahun kan tidak dijadikan hijriah. Ya, 13 tahun beliau di Mekah itu. Kemarin sudah disampaikan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 itu bukan berasal dari mulai Rasulullah Menerima wahyu, ikra di gua hiro bukan, padahal itu makan waktu 13 tahun, dan itu penting karena itu penataan akidah. Tapi kenapa enggak dibubuhkan sebagai tahun? Kalau itu dibubuhkan, maka menjadi 1.458 ya, tambah 13, <coughs> bukan 1.445. lah ini para sahabat, eh, apa itu eh, penanggalan hijriah? itu di zaman Umar bin Khattab bahwa bulan ada 12 itu sudah mendapat tuntunan dari Allah dalam surat At-Taubah inna iddatu syuhur inda asyara syahran bahwa bilangan bulan ya ada 12 jadi yang nuntun Allah sampai sekarang nggak bisa digugat tuh karena matahari itu akan kembali ke situ dalam tempo 12 bulan. Gak bisa digugat. Anehnya, bukan disebut aneh sih, mukjizatnya kata syahrun, yang artinya bulan, itu berulang-ulang dalam Al-Quran disebut 12 kali. Ya. Kemudian kata yaumun, yang artinya hari, dalam Al-Quran disebut berulang-ulang 350 atau 360 lah. Pokoknya merujuk ke kalender Masahi atau kalender Arab. Jadi yang artinya jumlahnya sama dengan jumlah hari dalam setahun. Nah inilah ya mujizat. Gak mungkin orang ngarang itu akan memilih-milih kosakata jumlahnya sekian seperti orang bikinan tuh Mosaik, gak mungkin. Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi Nabi Muhammad gak sekolah seperti kita. <tuh> Nabi Muhammad kan nggak sekolah seperti kita SD, SMP, SMA. Ya, tahu-tahu beliau turun dari Gua Hira dapat wahyu saja. Nah, kita kembali ke sini. Itu secara makna ya. Dalam Al-Quran disinggung tentang tahrif ini dalam surat 4 ayat 46. Surat An-Nisa ayat 46. Yang menyampaikan tentang kebiasaan orang Yahudi yuharrifunal kalima amma mereka membuat tahrif kalimat merubah merubah anunya redaksinya atau merubah maknanya dari tempatnya kita juga kadang-kadang uh, ikut terbawa Ya, mungkin ya orang kalau orang Islam itu mungkin nggak sengaja ikut terbawa contohnya ketika Allah menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin Allah menyukai Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik kan mana habbah mahabbah itu kan cinta itu harus dimaknai sama tapi lalu orang nggak mudeng bagaimana Allah kok bisa cinta Emang Allah punya perasaan, nah, gitu loh, dipikir-pikir di kota katik, maka lalu diartikan dengan Allah memberi ganjaran, bukan mencintai. Mencintai itu maksudnya memberi pahala. Sebab Allah sepi dari kepentingan, yang punya cinta itu manusia, rasa. Binatangnya nggak punya, ya. Walaupun majikannya yang suka memberi makan, sewaktu-waktu kalau dia lagi Umat gigitnya juga, dia nggak 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 peduli walaupun dia yang kasih makan itu satu waktu binatang tuh nggak bisa seperti manusia. Nah kita kembali ke sini. Jadi dalam surat 4 ayat 46 Allah menyatakan yoharifun salah satu watak orang Yahudi itu menggonta ganti redaksi. Ternyata di Indonesia juga begitu. Banyak yang diganti, contohnya bukan naik harga, penyesuaian katanya. Gitu. Kan suka begitu. Disulap gitu kata-katanya supaya tidak memberikan indikasi negatif. Definisi eh, takrif kalau menurut ulama al-udul bil kalam an wajihi wa sawabi ila ghairi. Penyimpangan atau pembelokan makna makna yang benar kepada yang bukan benar. Nah, benar tidak benar siapa yang tahu? Berarti yang ngebelokin. Sama dengan ada di masjid, di tangga masjid, batas suci. Kenapa suci dibatasin? Begitu. Ngeyel ya. Kan ada tulis batas suci. ya kan? Supaya sendalnya dilepas itulah batas suci. Berarti yang suci cuma di dalam masjid. Nah, itu ngaku suci diri sendiri. Nah, ini kok jadi melar kemana-mana gitu. Pokok tujuan kita nggak menuduh orang kok. Cuma ya masuk masjid itu jangan kotor gitu kan. Bukan menuduh orang yang di luar berarti nggak suci. Siapa yang nuduh begitu? Nah ini namanya pemekaran apa itu makna yang tidak rasional. Jadi hanya untuk menuduh. Nah, kebanyakan kita begitu karena kekurangan kita lalu dia menuduh orang gitu biasanya begitu karena nggak dapat nggak dapat masa jadi supaya nyentrik gitu kan dia harus mengeluarkan sesuatu supaya bisa menarik ya bangsa itu nggak bisa dikutuk suku nggak boleh dikutuk dasar kamu orang Sunda nggak bisa Oh itu dia nggak dia aja nggak niat-niat jadi orang Sunda kok dilahirkan Nah, yang begitu itu sudah dapat legitimasi dari Allah. Ya Yohanes, inna ja'alnakum min zakarin wa untha. Kami sudah eh, apa? Khalaqnakum min zakarin wa untha, menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami buat bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu sudah restu dari Allah. Lita'arofu, supaya kalian saling mengenal. Tapi ingat, kualitas orang di sisi Allah bukan karena suku dan bangsanya, tapi atqakum. Ketakwaannya. Karena ketakwaan bisa dicapai oleh siapapun. Kalau kekuasaan, yang nggak punya kekuasaan jadi sedih. Waduh, saya nggak menguasai, tidak jadi penguasa. Sementara penguasa ini kan biasanya keturunan. ya. Maka kalau ada apa orang baru orang baru masuk menjadi penguasa pasti orang kaget kalau bukan oligarki itu pernah terjadi di zaman Bani Israel yaitu peristiwa Tolut dan Jalut. Ana lahul mulk bil mulki. Kenapa harus dia yang dijadikan raja? Karena eh, Tolut Ya, ini raja yang bukan dari keturunan, tapi rakyat biasa. Lalu Allah sampaikan, Inna Allah, Allah yang sudah memilihnya, Wazadahu Bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah sudah memberikan bekal kelebihannya itu pada ilmu dan fisiknya yang dihadapi raja raksasa Jalut. <tuh> Tolut melawan Jalut. Tapi Jalut kemudian dibunuh oleh siapa? Oleh Dawud, ayah Nabi Sulaiman. Nah, saat Dawud membunuh Jalut, itu usianya masih belasan tahun. Dan hanya pakai itu, ketepel. Sehingga si Jalut kan melihat, ayo tanding sama saya. Keluar dari barisan orang mukmin seorang bocah Daud saya harus berhadapan dengan anak kecil ketawa dia kan terbahak-bahak kan dia raksasa dari sana yang menandingi dia itu Nabi Daud masih anak-anak bocah gak salah ini saya harus bertanding dengan anak kecil oh maka dia kan apa itu Uh, euforia ya, istilahnya lupa diri karena sakingnya, saking bangganya. Atau si, si, si Dawud itu anu pakai ketepel, yang disasar itu anu matanya, kena pisan. Nah, udah terlimbang lah orang matanya kena kelilipan aja udah. <laughs> Kita lagi naik motor kelilipan seminggir. <laughs> nah itulah akhirnya menang. Nabi Dawud pun menjadi raja. Nah kita lanjutkan <coughs> Hukum tahrif Yahrumu tahrifu kalamila Wa kalami rasulih Lima fi min ibtali Haram melakukan tahrif Jadi ini Seperti yang saya sampaikan Gak banyak orang tahu Orang awam gak tahu karena ini soal tulisan Tulisan itu hanya dipengerti Orang yang paham tulis kan Berarti sastrawan Orang pinter, ini perbuatan orang pinter yang kemudian menyesatkan. Ya banyaklah yang sudah dibuat ngarang-ngarang termasuk menyambut awal tahun dan akhir tahun yang kemarin sudah disampaikan. Wong tahun aja itu baru ada tahun 17. Nabi wafat tahun 11. Bagaimana mungkin Rasulullah menyusun sambutan awal tahun dan akhir tahun? Ya? Jadi, adanya tahun ini memang tanggal, bulan sudah ada, tapi tahun belum ada. Maka, kelahiran Rasulullah disebut tahun gajah. Apa buat tahun gajah? Kan, tahun mah harus angka. Jangan binatang ya, tahun gajah, tahun sapi. Ya, karena dikaitkan dengan peristiwa ini, kan menyulitkan anu. Menyulitkan uh, korespondensi, menyulitkan transaksi, seperti orang terikat perjanjian hutang piutang. Kan, ini udah Muharam, mana bayar? Uh. Saya kan nggak bilang Muharam tahun sekarang, tahun depan. Kan, susah ini urusannya karena belum ada tahun ya akan menyulitkan korespondensi, kemudian transaksi, dan lain sebagainya. Administrasi juga begitu. Nah, dalam surat 5 ayat 141, eh, surat 5 ayat 41, Allah menyatakan, Wa minal hadu, di antara orang-orang Yahudi, sama'un, mereka suka nguping lil terhadap kebohongan. Jadi kebiasaan orang Yahudi itu suka menyebarkan hoax. Salah satu sikap orang Yahudi, kita jangan ikut-ikutan. Jangan pernah memposting suatu berita sebelum didapat faktanya. Sebab berarti kita memperpanjang dusta. Ya kan? Dan sekarang dosanya kalau dipikir-pikir tambah banyak. Karena Anggota WA itu bisa diisi ribuan sekarang, ya. Kalau dulu kan cuma 200 sekian, gitu. Kalau nggak salah, itu sekarang sudah ribuan, jadi menjadi anggota WA itu satu grup itu bisa ribuan. Nggak tahu dah kapasitas anunya paling banyak berapa, jadi sekali tekan aja Anda mengirim, memposting berita palsu. Seribu tuh, kalau anggotanya ini aja nggak sampai, sampai seribu ngomong begini, itu dengan tekan saja jari ini bisa berakibat dosa. Ya contohnya akan ada kudeta karena jumlah orang itu sudah banyak sudah disiapkan. Contohnya bla 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 bla, nggak ada data, main kirim aja. Nah ini hati-hatilah, usahakanlah kita jangan menciptakan kegaduhan, Itu kan? Jadi kegaduhan itu boleh kita beritahukan kalau itu dalam rangka warning dalam rangka bahaya seperti wah mau ada tsunami nah, kita beritahu supaya kita bisa dievakuasi jangan meng mengumbar berita palsu lah <tuh> wah dulu pernah teman kita malah menyatakan akan anu terjadi kiamat apa ya ya tahun sekian tanggal sekian Alhamdulillah Imam Mahdi sudah lahir kebetulan tetangga saya waduh saya marah luar biasa itu artinya istilah tulisan saya ngebusek karena kebetulan disampaikan di mimbar ini saya bilang nggak benar itu pencatatan hari kiamat itu rahasia tidak ada yang tahu bahkan Nabi Muhammad saat ditanya oleh Jibril pun, kamu tahu nggak kapan kiamat? Yang nanya nggak lebih tahu daripada saya. Itu dalam dialog Nabi Muhammad dengan Jibril. Bagaimana mungkin orang biasa bisa tahu? Soal ada tandanya mungkin. Mungkin iya, mungkin enggak. Soal ada tandanya. Memper-memper lah. Ya, ada sinyalemen dari Rasulullah. Tanda-tanda kiamat begini-begini. Seperti Kiamat akan terjadi di hari Jumat. Oke. Okay. Tapi jangan menentukan Jumat sekarang. Dari mana Anda tahu? Mungkin iya, mungkin tidak itu Malah yang harus diwaspadai adalah kiamat kecil yaitu kematian. Yang datang tanpa memberitahu, ya, mengambil nyawa kita tanpa permisi, kecuali Anda nabi. Kalau nabi nego dulu, punten. Saya mau menjalankan tugas. Siap berangkat, ntarlah kagol, contohnya gitu. Kalau kita enggak nggak ada, nggak ada kagol. Nah ini harus difahami. Ya. Jadi mengapa ada upacara-upacara di seputar penyambutan tahun itu tidak resmi, ya tidak apa, tidak ada dalilnya, karena tahun ini baru ada dalam dunia Islam ini tahun 17 setelah kematian Rasulullah. Sementara yang berhak menciptakan upacara itu hanya Allah. Eh, Allah dan Rasul. Selain itu nggak boleh. Ini diupacarakan. Nah, kalau kita mengatakan pesta budaya supaya orang ingat kan kalau nggak digituin ntar nggak pernah ingat ingatnya Januari Februari ya gitu kan apa iya dengan cara begitu bisa jadi ingat jadi ada nggak manfaatnya harus dilihat dulu. Arak-arakan. Pada hari Selasa malam itu saya melintas di sini dekat pasar orang sudah menyiapkan truk membawa anu membawa masyarakat untuk memikranan lewat jalan-jalan. Untuk menyambut itu awal tahun baru. Nah, begitu juga bahkan yang punya keyakinan, ya jimat-jimat dibersihin malam satu surok kan surok ini dalam jadi anggapnya keramat nah itu semua tidak ada Pohong penanggalan itu tadi di zaman Umar bin Khattab mana mungkin nah kita kembali ke sini hakikat tahrif wa tahir waznan wa ma'nan hakikat dari takrif mana contoh-contohnya dalam sejarah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 58 ya dalam surat 2 ayat 58 diriwayatkan orang Bani Israel Bani Israel ini mau masuk Palestine lalu ada perintah dari Allah wat baba sujada masuklah ke pintu gerbang kotak Ya, dengan sujud artinya dengan ramah. Jadi kita kalau memasuki suatu tempat bangsa yang berbeda, bangsa yang berbeda seperti Amerika masuk ke Australia, aslinya kan aborigin kan? Nah, aborigin sekarang tidak tidak dilibatkan dalam pembangunan. Banyak pimpinan-pimpinan ya orang Inggris itu kan? Australia itu sebenarnya orang Inggris. Dijajahlah singkatnya satu benua itu. Nah, Islam mengajarkan kita kalau masuk ke satu kampung yang kosong, itu rendah hati. Wadhulul baba Jadi jangan sombong. Siapa yang berani sama saya? Ambil pedang dia. anu Jadi rakyat itu pada takut. Jangan begitu. Dengan santun. Nah ini perintah Allah kepada mereka. Wakulu hitah. Dan ucapkanlah hitah, 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 hitah gitu diucapkan. Tapi oleh orang Bani Israel, diganti Hitoh itu gandum. Kalau kita mau beras, ya, mungkin disuruh mengucapkan hitah. Hitah itu penurunan dosa. Semoga Allah mengampuni dosa kita, sebab penguasaan suatu wilayah sering dibarengi dengan kekerasan walaupun tidak dengan kekerasan, ini menimbulkan shock yang berat. Contohnya perampokan. Perampokan berbeda dengan maling. Rampok beda dengan maling. Hukuman Islam terhadap rampok lebih berat. Karena akan meninggalkan psikis. psikis trauma. Jadi kalau orang didatangi, diambil hartanya terang-terangan, terus senjatanya dikeluarin begini, ini menimbulkan trauma. Uangnya boleh diambil, tapi sisa ketakutannya ini bisa berpuluh-puluh tahun. Ya, itulah sebabnya kita tidak boleh menyakiti anak. Kita kan suka menghukum anak. Ya memang sih kadang-kadang alasannya rasional, rumahnya sempit. orduemaning maning, terus si anak tuh demen coret-coret ngarang tuh, jadi semua dinding dicoret. Sebenarnya dia mengapresiasi anu, mengekspresikan kemampuan sebenarnya dia. Siapa tahu nanti di masa anu sarjana ahli anu desainer. Tapi oleh orang tua jadi marahin, wo kemplang. Ini menimbulkan trauma ketika nanti di kelas. Udin. Ya ingat, bisa lain mulu. Nanti dulu lah Pak. Ya. Alasan apa? Itu menimbulkan trauma. Itu yang menurut apa uh, psikologi itu tidak boleh. Tapi kadang-kadang kalau tidak boleh nanti keliwatan. Ya, contohnya listrik dicolok pakai itu apa? Pakai garpu. <laughs> bahaya itu. Terus pegang-pegang pisau. Dia kan nggak tahu bahwa pisau itu bisa melukai dia kira sama dengan anu bambu ya karena dia nonton film anak-anak yang anu kekerasan siapa yang berani lawan saya pakai kan kita juga takut contohnya itu jadi ada ketimpangan di situ orang tua nggak memahami jiwa anak-anak anak-anak nggak -anak pernah tahu suasana orang tua yang marah itu karena khawatir kan Ya kalau sini naik genteng dia seneng naik-naik sampai ke genteng. Waduh gimana ini? Nah, itu kalau dimarahin itu akan menimbulkan trauma. Nah sama dengan ini Rasulullah, eh, Allah menyuruh mereka masuk ke negeri Palestina itu dengan sopan, tapi mereka malah mengabaikannya dan mereka membuat ritual masuk sembari sedeku. Jadi apa kayak orang tiarap? Ini apa-apaan? Bukan suruh begitu. Disuruhnya biasa aja cuman tertunduk gitu. Jadi jangan celalapan begitu. Kalau tentara masuk dengan cara begitu kan menakutkan. Dengan sopan. Maksudnya begitu. Dalil-dalil sekarang. Minan nusus ala dalat ala tahrimi tahrif lil kalim an mawadi'is kaulu subhanahu wa taala. Pertama, firman Allah dalam surat 5 ayat 13 tentang larangan tahrif. Allah menyatakan dalam surat 5 ayat 3, فَبِمَا dihim Karena pelanggaran mereka, مِثَقَهُمْ terhadap sumpah. Mereka melanggar sumpah, ini ditujukan pada Yahudi ya. Nahub Kami pun melaknat mereka. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَوْسِيَةً Dan kami jadikan hati-hati mereka kosiatan Menjadi keras sampai sekarang, kita masih bisa saksikan ya, pelanggaran-pelanggaran Yahudi, pelanggaran demi pelanggaran, sehingga menimbulkan kebencian yang amat sangat simpati dunia, gitu kan? Tapi saudara tahu, siapapun yang memusuhi Israel, akibatnya fatal. Nah, yang baru-baru terjadi di Indonesia U-20. Ya kan? Kan sudah dirancang lama itu. Malah sudah dilisankan oleh presiden, kita akan sambut dengan gembira. Karena sebuah kehormatan negara kita dijadikan tempat uh, pertandingan. Eh, ada suara yang melarang. Israel mah gak boleh masuk. Nah, itu. Hanya karena Israel saja. Coba kalau negeri Islam yang begitu. Wah, oh, sebodoh ya jadi artinya Israel betapapun kecil tapi bisa pengaruhnya mendunia nah itu sampai sekarang ini kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran masih kita bisa buktikan kemudian surat 4 ayat 46 nah kita lanjutkan yoharifunal kalimat tadi ya surat 5 ayat 13 belum selesai mereka mentarif mentahrif kalimat mengubah baik dari sisi redaksi maupun maknanya, dari tempatnya. Mengubah dari tempatnya. Contohlah yang paling mudah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang kedua. Bayangkan saudara kalau B-nya diambil. Hah? B-nya dihapus bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. B-nya hilang. Beda nggak maknanya? Jauh beradab kan yang ada adabnya. Kalau berada yang mampu, orang-orang kaya. Tuh. Ya kan? Contohnya itu aja. Ketuhanan, eh, kemanusiaan yang adil dan berada. B-nya dihilangin. Kan mananya sudah berubah. Contohnya begitu. Nah, kebiasaan orang Yahudi itu suka begitu di kota katik, di kota katik. Sehingga, apa ciri-ciri Islam atau jejak Nabi Muhammad yang mengarah kepada kebenaran Nabi Muhammad di kitab mereka seperti yang disinyalir dalam Quran di kitab mereka juga ada ya uh, apa fitaurat wal Injil mus apa itu us ismuhu Ahmad itu dalam surat Saf wa mubashiron bi rasulin yakti mimba dismuhu Ahmad Salah satu tugas nabi-nabi terdahulu adalah memubasyir, memberitahu, memberi info nanti akan nabi akan ada nabi akhir namanya Ahmad. Kata orang Yahudi, kata orang Nasrani, bohong itu orang Islam, mana enggak ada. Ciri kata-kata yang menunjukkan ada Muhammad itu mana? Ngaku-ngaku doang. Nah, ini karena sudah dibusek. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun itu sudah dibusek. Contohnya tentang dua orang yang berhijrah. Dari bukit Paran. Paran. Padahal di, itu bahasa Arab, Faron. Faron itu dua orang yang lari. Yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi diganti dengan Paran. Hilang maknanya. Ya. Masih ada satu-satunya. Nanti akan datang Nabi akhir zaman yang sama denganmu. Dia berasal dari Mekah. Eh, nggak disebut Mekah. Dari Baka. Dia dari kota Baka. Dia lupa Baka itu sebenarnya Mekah. Ini yang kita juga keliru. Baka? Oh, nggak ngerti. Oh, padahal itu asli dari Baka. Ya jadi mereka anu dihilang-hilangin di, di, di satu demi satu ada komplain nah itu ada hilangin cetakan berikutnya udah hilang begitu terus ini nah Yahudi jadi praktis sekarang kita tidak jumpai ada jejak-jejak yang menunjukkan itu Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Dalam surah 4 ayat 46 Allah menyatakan minalladzina hadu al kalim an di antara orang Yahudi adalah orang-orang yuharrifun yang merubah-rubah kalimat dari tempatnya nah, bagaimana situasi dan kondisi literatur umat Islam umat Islam bergerak cepat ya berusaha membentengi ini semua karena itu jangankan orang Yahudi, orang Islam pun kalau salah cetak, yang harusnya ada titik, tidak ada titik, wah itu pasti akan bermasalah. Contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kan gak ada titiknya tuh. Rahman, Rahim, Rahim kan gak ada titiknya. Coba kalau kita kasih titik, Bismillahirrahmanirrahim. Rajim kan mananya yang dilaknat rohim yang dikasihani, yang penyayang, kan bertolak belakang. Sehingga ada mu'alaf yang rupanya lagi pengen jadi imam keliru. Hai dikencengin. A'udhu billahi minasyaitanirrohim. Bismillahirrahmanirrohim. Keliru. Mestinya setan yang rojim ditaruh ke Allah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Kan keliru itu. Ya, hanya karena beda titik. Rahim dan rahim itu bedanya cuma titik. Nah, lebih parah dalam Islam ini, titik aja bermasalah. Kemudian bagian-bagian dari tahrif tahrif ada dua macam. Pertama, tahrif dari sisi redaksi. Yang kedua, tahrif dari sisi makna. Kalau dari sisi redaksi, ketahuan redaksinya. Jadi aslinya harus terpelihara. Maka supaya umat Islam ketelimbeng, cara salah satu cara adalah membuat mereka ragu terhadap keaslian Quran. Nah inilah yang sering disuarakan oleh penista agama ya orang-orang yang murtad-murtad itu Wah, mana ada sih Quran asli udah nggak ada asli wong <coughs> ini cetakan baru pokoknya dibuatlah kata-kata yang mengarah kepada uh, wacana supaya umat Islam ragu kalau umat Islam sudah ragu terhadap kitab suci nya waduh itu berat itu sudah berat sebagaimana kita ketahui mushaf ini itu tidak semuanya sama dengan bahasa Arab. Ya, contohnya kata rahmat. Tulisan rahmat. Kadang-kadang ditulisnya Pak yang benar menurut bahasa Arab pakai to eh pakai ta, tamar buto Ta kan ada dua. Ta yang bulat titik dua ya, tetap titik dua. Ada yang ta yang kayak perahu begini. Bedanya di mana? Ya bedanya penulisannya. Yang kedua beda berhentinya. Kalau yang tabulat, marbutoh namanya, itu kalau berhenti jadi ha, rahmah. Ya kan? Tapi kalau tak begitu, tetap teh rahmat. Anehnya tulisan rahmah yang harusnya tak marbutoh, dalam Quran ada yang ditulis ngelonjor begitu. Inna rahmatallah qoribum minal muhsinin. Tapi nggak ada yang berani menggantinya, wah yang benar begini nih ganti gak ada sama dengan tulisan salah, aki salah, pasti ada waunya wow setelah lam itu ada waunya wow padahal nggak 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 ada yang dibaca cuma ada kiroat lain yang dibacanya o aki Ya, itu ada kiroat lain kan semuanya kiroat ada tujuh ya Kiraatu sabah Nah, kita paling satu aja nggak menguasai bagaimana tujuh. Nah, itu. Ada dua macam. Pertama adalah tahrif dari sisi redaksi. Contohnya dalam surat 4, ayat 164. Ya. Wakallamallah Musa taklima binafsi laftil jalalah Wakalama Allah Musa taklima kan merubah redaksi itu boleh jadi hurufnya boleh jadi syakelnya merubah syakel juga merubah. Nah ada salah satu Quran ya yang ditulis Allahunya ini ditulisnya h Wakalama Allaha Musa taklima. Bagaimana akibatnya kalau lafat Allahnya jadi hak Subyeknya adalah Musa, maka Musa bicara kepada Allah. Subjeknya Musa, objeknya Allah. Tapi kalau waqalla Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa. Berarti yang bicara lebih tinggi. Nah, tapi di sini dirubah. Ya, lafadz Allah jadi ha. Waqalla ma Allahu Allah kalamallaha Musa. Jadi bicara kepada Allah, Nabi Musa, Nabi Musa bicara pada Allah, Allah bicara pada Nabi Musa. Menurut kita nggak terlalu berbeda, tapi menurut bahasa Arab berbeda. Itu. Jadi kalau yang duluan berarti itu lebih tinggi. Allah bicara pada Nabi Musa. Nah, jadi sampai begitu. Dari sisi redaksi, kemudian ada yang dari sisi makna dari sisi mana lafat kalama ini maknanya bisa ngomong bisa melukai jadi ada yang mengartikan Allah melukai Nabi Musa Loh, banyak yang benar ya harus didukung oleh hadis-hadis cerita-ceritanya bagaimana karena diberitakan dalam dalam Injil dalam Injil yang sudah sudah berantakan aslinya Suatu saat, Nabi Musa nantang Allah untuk berkelahi. Mereka pun berkelahi. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Nabi Musa. Coba tuh. Ini berarti, ini melukai. Allah melukai Nabi Musa. Jadi Nabi Musa luka-luka. Memang luka, tapi dia menang. Coba. nggak ngelunjak. Itu ada di, di Injilnya. Ya, jadi Nabi Musa berkelahi dengan Tuhan <laughs> terlalu. Ya kalau kita menjauhlah dari begitu-gitu. -gitu. <tuh> Tapi itulah bentuk tahrif yang ada pada mereka. Terus problematika tahrif. Tahdidul maani syariah ala nusus untuk memberi makna syar'i untuk memberikan makna syariat itu harus ada dasarnya. Memberi makna begini harus ada dasarnya. Termasuk seorang da'i ya, da'i-da'i dai atau ustad-ustad pegangannya apa. kalau saya di rumah, ada tafsir bil maksur. Saya punya buku tafsir bil maksur. Kalau dikaji di sini, belenger. Karena dia merinci satu lafaz, ini dimaknain ini. Ada dasarnya, di mana ini, kan berasal dari riwayat dari A, dari B, dari C, dari D. Dia berkata Rasulullah pernah mengatakan artinya ini. Jadi kalau itu dikaji, wah blenger gitu. Jadi hanya riwayat-riwayat saja. Tafsir bil maksur. Jadi tidak tidak memasukkan kata-kata manusia biasa, tapi sebatas tabiin, sahabat, Tabiin saja, warnanya berbeda. Kalau Sahabat warnanya ini, kalau Rasulullah warnanya ini, diberi beda warna. Ya itu jadi pemaknaan itu harus dari situ. Jadi kalau saya menghadapi kesulitan, saya lari ke sana. Mana yang benar nih? Bisa bil maksur Yang pertama, contohnya Tafsirul Ma'iyah bil Ilmi nah, dalam surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 7. Allah menyatakan begini. Ma yakunu juwa, min najwa min salasatin huwa illa huwa rabi'ahum. Tidak ada bisik-bisik tiga orang kecuali dialah yang keempat. Wala khamsatin tidak pula lima orang illa huwa sadisuhum. Melainkan dialah yang keenam. Wala adna min zalika tidak ada yang kurang dari bilangan itu Wala akbar tidak pula lebih ilahu a'lahum melainkan dia bersamanya. Jadi ada kata-kata bersamanya. Seakan-akan Allah sosok. Kalau ada orang ngobrol empat orang, berarti yang kelima Allah. Kalau lima berarti enam. Seakan-akan Allah sosok gitu. Sehingga sulit ditafsirkan, ya, sulit dimengerti gitu. Apa maksudnya ini? Maka mereka pun menggiring makna pengetahuannya, bukan Allahnya. Nah itu sudah melenceng sebenarnya, tahrif itu. Nah ini banyak dilakukan oleh ulama-ulama, karena nggak mudeng persoalannya. Tidak ada orang yang bicara empat orang, kecuali limanya Allah. Tidak ada yang lima, kecuali enamnya Allah. Begitu seterusnya. Kalau tiga menjadi keempat, dua menjadi tiga, seratus berarti seratus satunya Allah. Seakan-akan Allah ada pihak dari bilangan itu setara dengan manusia. Ini kan sulit dimengerti, maka ditafsirkanlah pengetahuannya atau uh, apa pemantauannya Allah tahu gitu, maksudnya begitu. Nah ini dari sisi lafat itu sudah menyimpang sebenarnya, ya. Tapi kalau ini dilakukan oleh umat Islam berarti dia nggak mudeng ya karena menyangkut kita dengan Allah yang sulit. Begitu juga salat. Salat artinya ya, salat itu artinya kegiatan upacara yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi dalam waktu yang bersamaan, salat itu artinya juga doa. Ya. <tuh> min awalihim, ambillah harta mereka sebagai zakat wa alaihim. Nah, itu kan salat. Ya, lah, Salat itu masih doakan. Tapi jangan lantas sholat yang upacara diartikan dengan doa, ya kan? Sehingga bisa diartikan sholat kita itu ya anu musyawarah. Tadi kan pernah itu Diartikan musyawarah. Ini melanggaran, namanya itu pembelokan makna, tahrif. Nah, dalam suatu kejadian ada hadis ya yang mendukung ini. Bagaimana supaya kita terhindar dari sikap tahrif? Pertama kita harus menjaga betul redaksinya. Jadi redaksinya itu kita harus jaga. Satu saat Rasulullah bersabda begini. Jika kamu ingin mendatangi pembaringanmu. Mau tidur maksudnya. Wudu dahulu. ala syakil aiman. Kemudian berbaringlah di atas apa itu bagian sebelah kananmu jadi kita sunahnya kan tidurnya miring ya miring kanan kan tapi kalau pe itu pertamanya bukan harus terus terus begitu bukan pertamanya Dan nanti kalau pegel ya anulah <guluh> selesai kan rengkeng. Nih. ya dari jam berapa ke jam berapa empat jam begini terus kan wah lama lama sakit itu pertamanya Nanti kalau dalam perjalanan tidur kan kita nggak bisa membaca lagi gerak kita. Ya paling tidak gerak kita ini pasti secara alamiah akan berpindah gitu, berpindah sendiri. Ya itu tidak soal. Yang penting kita dalam kesadaran gunakan bagian kanan. Begitu sabda Rasulullah, kemudian berdoalah. Allahumma aslamtu wajhiya Ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu. Wa amri dan aku serahkan urusan kepadamu. Wa alja'tu dan aku berlindung kepadamu. Rahbatan wa Baik dalam keadaan takut maupun berharap. La malja'a, tidak ada tempat perlindungan. Wa la manja, dan tidak ada tempat keselamatan kecuali kepadamu. Illa ilaik, amantu anzalta. Aku beriman kepada kitabmu, yang engkau turunkan di arsalta dan dengan nabimu yang engkau utus ceritanya kan Rasulullah menyebut dengan nabimu lalu sahabat mengatakan ya Rasulullah saya mau ngucapinnya dengan Rasulmu lah jangan dengan nabimu kan Rasulullah menunjuk wabinabiyika jangan dengan nabimu yang engkau utus Ya, kata sahabat tuh, "Fakultu asa astazkuruhunna bi rasulika." Enggak, saya mau nyebutnya dengan rasul. Kan rasul dan nabi kan lebih mulia rasul kan? Tapi apa jawab Nabi? La, jangan. Wabi nabi yikaladi arsalta. Tapi dengan nabimu yang kau utus. Jadi Rasulullah sendiri melarang orang merubah redaksi. Beliau sudah tuntun Nabi diganti dengan Rasul. Padahal lebih anu lebih terhormat gitu. Tapi Rasulullah jangan tetap sebut nabimu. Nah, jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah wahyu nggak boleh diganti. Ya, jadi kalau memungkinkan kok kenapa ada doa-doa yang redaksinya mirip-mirip itu karena salah anu ketidakpastian dari para sahabat yang me, apa memindahkan anu hadis. Dari Rasulnya nggak mungkin sama, eh nggak mungkin berbeda, pasti sama. Cuma kan pendengaran, faktor pemindahan berita ini kan lewat dengar dulu itu. Jadi Rasulullah, nih doa tak kasih tulisan nggak begitu, tapi Rasulullah ucapkan, didengar, kebanyakan dihafal. Ya, jadi kadang-kadang faa mana dengan waa mana kan kadang-kadang mirip tuh faa mana waa mana ya Contohnya, innamal a'malu bin niyat. Tapi ada satu redaksi, innamal a'malu bin niyat. Ada mirip-mirip, jadi panjang pendeknya itu. Innamal a'malu bin Apa bedanya a'malu dengan a'malu? Kalau a'mal bentuk jamak a'mal -a a'mal. Tapi kalau a'mal, satu a'mal saja gitu kan? Innamal a'malu bin Panjang. Ada lagi bin Dalam satu redaksi. Nah ini mana yang benar? Ini faktor pendengaran. Pendengaran para pembawa berita. Yang kedua, ayah fahma nusus syariah ala salaf. Usahakan dalam memahami nas itu berpegang pada pemahaman Salaf ya ulama Salaf nah, berarti dia harus punya wawasan salaf karena manhat Salafus saleleh itu yang paling selamat karena merekalah kelompok e, dari umat Islam yang teguh memegang ini redaksi kalau di sananya begitu ya begitu Kata Ibnu Taimiyah, fama lam ya al wa sunnah ala mina sahabat wa tabi'in lam ya asran ilama ya ala mina afad. Kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang tidak punya wawasan kita dan sunnah Rasul, maka orang ini riskan akan memberikan penafsiran-penafsiran yang salah. Jadi usahakanlah punya wawasan. Nah, wawasan kita sekarang satu-satunya jembatannya adalah ilmu. Artinya wawasan bacanya harus luas. Buku-buku pendukungnya harus banyak. Jangan itu-itu aja. Nah, ini, ini untuk me, apa, bisa melindungi kita dari kesalahan. Contohnya, wakola dengan wakola berbeda kan di dalam Quran ada qala rabbana zalamna anfusana itu kalau dibaca lanya itu pendek berarti satu orang kalau dibacanya rada panjang qala berarti dua orang nah beda tapi ada satu lafaz yang dibaca pendek dan panjang maknanya enggak berubah contohnya All Allahu akbar Nah, itu tidak berubah, cuma menurut Tajwid salah. Contohnya, nah, itu kan sebenarnya satu harkat. Namanya alif bengkok, kan? Alif bengkok itu mau diberhentikan, mau nggak berhenti, sama panjangnya sama. Jadi, ada yang berhenti lama. Kalau diberhentiin lama ya contohnya ajmain panjang kan tapi ada yang antara berhenti nggak berhenti sama panjangnya yaitu alif bengkok ya ya yahya khudil kitab contohnya kita berhentikan di yahya ya yahya sama ya yahya dilanjutin maupun diberhentikan sama jadi ada huruf-huruf yang jika diberhentikan panjang Contohnya dalam surat Al-Ikhlas. Itu kol-kolonya ada dua macam. Ada kubro, ada sugra. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Itu tidak terlalu besar. kol sugra. Karena dialami yang sugra itu kol kecil, daya pantulnya. Kalau alaminya itu sudah sukun, sudah mati, asalnya sudah mati, maka itu sugra. Tapi kalau matinya itu oleh kita, maka itu kubro. Walam yakullahu kufuan ahad. Nah itu besar. Tapi kalau lam yalid, walam yulad, itu kecil. Sehingga saya pernah mengatakan, walakot khalaknal. Banyak orang baca, walakot khalaqonal Itu maknanya berbeda jauh. Kalau dari sisi sudut maknanya. Lakot khalaknal insan. Kami sudah menciptakan manusia, tapi kalau dibacanya terdengarnya kofnya fathah, bukan sukun. Enak-enakan, telah menciptakan kami manusia. Manusia yang menciptakan Allah, berarti nah, ini kan tolak belakang. Ini kalau tahu, karena ada dalam surat Atin, ya, Watini wa niwazaitun, waturi, sinin. Wahadal baladil amin Lakat khalaqnal insana fi ahsani taqwim Jadi jangan Lakat khalaqonal gitu Enak-enakan Kan itu disukun kofnya Jadi kalau Kof yang disukun artinya kami menciptakan Tapi kalau Kof yang di fathah Telah menciptakan kami jadi kan bertolak belakang ini Ya jadi memang salah satu syarat kita baca benar itu kalau bisa nulis lah. Apa yang kita baca bisa kita tulis. Pasti itu jauh dari kesalahan. Tapi kalau kita nggak bisa menulisnya, kita akan bacanya salah. Tapi bacaan-bacaan salah, bukan di bacaan yang wajib, itu tidak terlalu Uh, apa tidak terlalu mengganggu. Contohnya dalam surat-surat, surat itu kan tambahan. Tapi kalau baca di Al-Fatihah, kap anu uh, fatal. Alhamdulillahi Ngalamin Contohnya itu fatal itu Ya nah, Contohnya itu Tapi kalau di surat-surat Ya sebaiknya sih enggak Sebaiknya benar Tapi berhubung kemampuannya Mudah-mudahan dimaafkan jadi penambahan suara memanjangkan tuh ada yang merubah ada yang enggak. Tapi waktu Allah mah enggak tidak berubah. Cuman kalau Allah itu itu baru berubah. Jadi kalau Allah ini kan Allahu Akbar. Ohnya kan yang dipanjang bukan Allah. Sebab kalau kita baca Allah, apakah Allah? Kan bahaya itu. Allahu Akbar beda dengan Allahu Akbar. Jadi kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Ini malah ragu jadinya. Nah, itu. Tapi kalau Allahu Akbar itu tidak berubah. Ya, tapi kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Oh. Ragu ya. <guman> nah, itu. <tik> eh? Ya, amin juga merubah, Pak. Contohnya yang benar itu wala do, wala Ada tiga versi kata amin ini. Amin. Itu hanya kabulkanlah doa kami. Amin. Amankanlah kami. Amin. Orang yang dipercaya. Jadi tiga itu beda-beda. Yang benar tuh amin sama dengan dolin. Ya. Amin. Amin. Percaya Bukan dikabulkan. Kan Rasulullah itu kan dikenal dengan amin. Itu maksudnya amin. Percaya Nah itu jadi Rupanya, panjang pendek ini ada yang mengganggu, ada yang enggak. Demikianlah hadirin, semoga kajian kita menambah wawasan kita, dan Allah memberi pahala yang berlipat ganda, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah, senantiasa membimbing anak putra-putri kita. menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.